Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan butang loceng bagi mendapatkan info-info terkini dari YouTube channel Ali Gadget. Okey, dalam segmen OK Tak Apps kita pada hari ini, kami ingin mengulas mengenai aplikasi Period Tracker, Period Calendar, Ovulation Tracker. Apa tunggu lagi? Jom kita lihat. Aplikasi Period Tracker adalah sebuah aplikasi yang dibangunkan oleh Simple Design Limited sejak tahun 2012. Dalam Google Play Store, aplikasi ini mempunyai ratings 4.9 dan menerima lebih 100 juta downloads. Aplikasi ini dapat membantu golongan wanita terutamanya untuk keep track dengan kitaran haid. Bahkan, ia turut menawarkan ciri tambahan seperti menjejaki rekod ovulasi bagi memudahkan anda yang masih dalam proses untuk mendapatkan cahaya mata. Bagi yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, anda perlu terlebih dahulu masukkan sejarah kitaran haid anda bagi memudahkan anda untuk keep track kitaran haid yang seterusnya beserta dengan hari ovulasi. Dan setelah itu, ia akan memaparkan dari segi tarikh untuk next period, tarikh next fertile atau tarikh kesuburan. Bagi wanita yang masih mencuba untuk conceive, pengiraan waktu adalah sangat penting bagi memastikan usaha untuk mendapatkan cahaya mata berhasil. Dan di bawah terdapatnya kalender di mana anda boleh melihat tarikh-tarikh period yang akan datang atau yang sebelumnya. Dan di sini juga, anda boleh lihat dari segi tarikh kesuburan yang sebenar. Ciri utama bagi aplikasi ini juga, ia memudahkan anda untuk mengeksport data yang disimpan dalam aplikasi ini kepada doktor anda untuk rujukan. Kemudian yang menarik tentang aplikasi ini, ia turut menyediakan ruang forum di mana anda boleh berbincang atau bertanyakan dengan ahli-ahli yang menggunakan aplikasi ini juga. Secara kesimpulannya, aplikasi ini mempunyai fungsi agak menyeluruh di mana ia bukan saja akan menyimpan rekod kitaran haid anda, malah ia juga bertindak sebagai peringatan di mana ia akan menghantarkan notifikasi jika anda masih belum memasukkan hari pertama haid anda bermula. So, apps ini okey ke tak? Apps ini okey. Sekian itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!